Wow, luar biasa, sungguh mantap dan sungguh menghiburkan. Ini adalah aktivitas atau activity dilakukan oleh orang-orang yang berada di pusat karantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah MIPS sedang atau ya PKRC MIPS sedang. Wah, sungguh bisa menghilangkan stres dan kecenduhan ya. Karena apa? Anda dikurung selama 14 hari di pusat karantin di dalam bangunan ya pasti sangat bosan. Jadi kita akan berpikir apa sih aktivitas yang kita boleh lakukan. Halo guys, halo semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dia, bosku. Ya, berbicara tentang pusat karantin ya. Pasti banyak yang bertanya-tanya seperti apa sih tempat itu, membosankan atau tidak? Ya, ada hiburan atau tidak? Gimana layanannya? Ya. Ramai enggak orangnya? Ya, pasti kita bertanya-tanya ya. Ternyata di pusat karantin ini ya MIPS sedang ya, dari informasi-informasi video-video yang dilihat di Facebook, TikTok, ya YouTube sangat ternyata sungguh menghiburkan dan tidak menjenuhkan ya. Jadi semoga ya saudara-saudara kita yang ada di sana sentiasa diberikan kemudahan dan keselamatan dan semoga cepat sembuh, cepat balik ke pangkuan keluarga ya. Kita beri tengok aktivitas-aktivitas seperti apa sih yang dilakukan ya saudara-saudara kita yang tengah berada di pusat karantin. Ya, wah ini bersenam ataupun ya exercise. Yeah. Yo. Ya, pastikan kita sentiasa exercise dan ya berolahraga lah ya supaya kita badan kita enggak bekal-bekal ya. Dan badan kita tetap bugar sehat sentiasa. Wow. Wah, mantap banget. Ya, ini juga ada ada tauziah juga ya. Jadi di aplikasi ini boleh Anda bertemu dengan ya ulama-ulama, boleh mengaji ya. Jadi wah, ya. Boleh exercise. Badan jadi segar, badan jadi sehat ya dan juga ada ustaz-ustaz ataupun ya orang beragama memberikan tauziah seperti ini, memberikan pengajian. Jadi kita boleh menambah ilmu. Ternyata seperti ini ya. Nah, semoga saja sentiasa diberikan kesehatan dan juga orang-orang yang berada di dalam sana juga sentiasa diberikan kesehatan. Semoga cepat sembuh ya. Semoga kita semua terhindar dari COVID-19 ya guys. Amin. Oke, seterusnya. Wah, ini ada juga ya. Ada show. Katanya pakai baju ngandung. Seperti inilah ya kan. Aduh ya Allah. Kayak ini kan. Ini bukan banget lah ya. Ya daripada ketinduhan, daripada gak ada apa-apa, kita termenung. Kita memikirkan nasib kita ya yang ada di badan tengah sakit COVID-19. Jadi kita harus ya, pikiran kita itu harus apa istilahnya ya, terhindar dari tekanan dan ya rasa bimbang. Karena saya juga pernah jumpa pakar ya, pernah karena saya sendiri pernah sakit gitu ya, jumpa pakar gimana kalau sakit itu kalau boleh lah ya jangan berpikir kalau kita ada penyakit, pikir kita itu seperti sehat, jadi kita nggak terbeban dengan penyakit yang kita ada dan pastikan kita makan makanan yang sehat ya, minum air yang cukup, minum air suam ya, dan dinasihatkan juga waktu itu sering-seringlah berolahraga pagi ya. Hal itu juga bosku ya, ikutlah saran apa yang dokter katakan ya, alhamdulillah sembuh dan sehat kembali ya. Ya Allah, semoga saudara-saudaraku yang ada di sana ya, yang di manapun berada terhindar dari COVID-19 dan semua juga sembuh ya. Karena aku pernah sakit, harus berobat ya. Dan harus pokoknya ikut nasihat dokter lah, baru sembuh ya. Ya oke, okay. Nah lihat terusnya ya. Ya ini pengumuman dari nurse ya. Wow. Nah ini dimungkin. Ya. Wah sebelum balik atau sebelum discharge ya, makan kenyang-kenyang dulu. Ini bagus banget ya, jadi pastikan ya. Ya ini diumumin. Jadi sebelum discharge ataupun Anda belum keluar dari pusat karantina MIPS Serdang ini,
dinasihatkan suruh makan kenyang-kenyang, jadi Anda nggak kelaparan di jalan, ataupun ya dalam waktu menunggu transportasi itu nggak kelaparan, karena mungkin takut rumah Anda jauh ya, karena menghantar satu orang itu mesti memerlukan waktu. Jadi pastikan Anda makan secukupnya ya. Di Maib Serdang ini disediakan makanan yang bergizi ya, cukup ya, pokoknya harus makan sehat, makan banyak, Anda tetap cepat sembuh ya. Oke, seterusnya, wah ini bagi teman-teman saudara-saudara kita yang sudah mau keluar discas ya, kita pastinya harus memberikan support atau dukungan kepada orang-orang yang belum discas ya. Wah, mantap banget ya, dan semangat banget ya mereka discas. Sudah hampir 2 minggu di pusat kuarantin ya. Oke, guys, hati-hati di jalan, jaga kesehatan. Semoga ya sampai rumah, sampai destinasi tujuan dengan selamat, dan semoga ya kita terhindar dari COVID-19 untuk selama-lamanya ya. Ya, itu tadi guys ya, pusat kuarantin di Maib Serdang. Jadi sungguh apa ya, tidak seperti yang saya bayangkan kemarin-kemarin ya. Katanya mungkin yang kami bayangkan kemarin-kemarin ya, pusat kuarantin ini ya kumuh, kotor, sesak ya, menjenuhkan, membosankan, dan orang-orang sekitar itu mungkin ya tidak mau berkawan dengan kita karena kita ada COVID-19. Ternyata terbalik ya. Wow. Saudara-saudara kita yang ada di sana satu sama lain itu saling ya berkongsi cerita ya, menasihati ya, itu juga ada yang tadi memberikan ya tauziah, pengajian ya, dan juga satu sama lain itu mensupport. Jadi memberikan semangat kepada kita untuk tetap cepat sembuh dan semangat dalam menghadapi ujian yang diberikan, senantiasa sabar dan tabah. Ya, bagi orang-orang yang sudah keluar tadi mau balik ke rumah ya, dia juga semangat dan memberikan support ya kepada rekan-rekan yang belum discas atau yang belum masanya untuk keluar dari pusat kuarantin. Oke, semoga Anda semua yang ada di pusat kuarantin dan dimanapun kita berada, semoga kita diberikan kesehatan. Bagi yang tengah atau sedang di kuarantin ya, dimanapun Anda berada, semoga cepat sembuh dan sentiasa mengamalkan kebersihan, makan secukupnya ya. Terima kasih kepada KKM dan Barisan Hadapan Malaysia, sungguh luar biasa. Terima kasih, pengorbanan Anda luar biasa. Inilah Malaysia, bersama-sama kita mencegah dan memutuskan rangkaian COVID-19 ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye.